Okey, habis bab sistem. Okey, sekarang saya nak cerita pasal runner pula. Okey, dalam memasak ni, kita ada tiga cara macam mana kita nak buat income dengan memasak. Okey, pertama, kita boleh buat income daripada retail profit, keuntungan runcit lah maksudnya. Maksudnya kita fokus kepada jualan personal. Maksudnya kita menjual, kita seorang-seorang menjual. Okey, yang kedua, kita fokus dekat bina team. Okey, itu cara yang sangat-sangat mudah lah sebenarnya. Tapi untuk bina team memang memerlukan kerja keras sikit, sebab kita kena improve diri untuk jadi yang lebih baik, jadi leader yang lebih baik, sebab kita digalakkan bina team untuk membantu lebih ramai orang untuk membuat personal sale. Macam itulah. Okey. Cara yang ketiga adalah dengan cara kita membuat income dari sudut runner. Okey, runner. Sebab kebanyakan kita ni ada banyak sangat jualan kek kan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat nak cari runner. So kita boleh buat runner sendiri. Dengan pergi sendiri di pick up sendiri item dekat outlet, lepas tu kita yang pergi hantar dekat customer lah. So tiga cara tu, yang pertama kita fokus kepada untung runcit buat personal sale. Okey, yang kedua kita fokus bina team, iaitu untuk buat group sale yang banyak lah. Setiap hari kita akan fokus untuk bina team dan ajar lebih ramai orang buat jualan. Okey. So yang ketiga kita buat runner. Okey, tapi perlu ingat kalau kita nak buat personal sale, mungkin kita boleh bekerja seorang-seorang lah, tapi kita akan penat. Sampai satu tahap kita akan rasa penat sebab okey, contohlah misal kata kalau kita sakit pada hari tu, so kita tak akan dapat buat jualan. Okey, jadi kita consider bercuti hari tu. Sebab dia boleh dikatakan macam khas pagi makan pagi, khas petang makan petang. Okey, contoh kalau orang yang bekerja, dia nak buat memasak ni macam sambil-sambil je. Boleh, tak ada masalah. Jadi maksudnya kalau hari tu dia dah busy dengan kerja lain, dia dah tak sempat nak buat memasak. Maksudnya untuk income memasak dia tak dapat buat lah pada hari tu. So consider sale kosong pada hari tu. Okey, yang kedua, kalau kita fokus nak buat bina team, kita tak boleh nak buat runner. Kalau kita nak buat runner, kita tak boleh nak fokus bina team. Sebab dia kena pilih salah satu. Sebab bila kita nak fokus dengan runner, kita akan lebih banyak masa untuk ke outlet, untuk travel. So kita takkan sempat nak buat team untuk coaching. Sebab untuk coaching ni, kita memerlukan proses untuk mengajar orang lain. Jadi kita memang banyak tertumpu kepada online coaching, ataupun kalau kita boleh keluar, kita buat offline coaching kan. Kalau macam online tu macam Zoom, ataupun ajar anak melalui WhatsApp, ataupun kena video call, macam-macam cara lah. Tapi memang memerlukan masa untuk mengajar orang. So mungkin kalau kita tengah buat travel untuk ke outlet, lepas tu nak deliver ke customer, satu hari suntuk tu memang kita tak sempat lah nak buat coaching. Jadi kena fikir salah satu, mana satu yang kita nak fokus. Sama ada kita nak bina team ataupun kita nak buat runner. Itulah. Tapi kalau misal kata tak nak terlibat langsung dengan runner pun tak ada masalah. Sama ada kita nak fokus dengan personal sale ataupun kita fokus kepada group sale, iaitu bina team. So nampak peluang platform ni memang akan ada untuk ketiga-tiga cara lah. Tapi kalau nak buat duit sampai 5 angka, memang confirm cara dia adalah bina team. Banyakkan lagi kita punya jemaah yang akan buat sale bersama dengan kita di dalam grup kita. Okay, dengan cara itu saja baru kita boleh buat income RM10,000 dan ke atas. Kalau kita fokus kepada personal sale, mungkin kita boleh dapat dalam RM2,000-RM3,000. Okey, mungkin boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat income sampai RM10,000 dan ke atas, memang kita kena bina team. Okey.